Ada yang sudah mulai nyerah ya, nyerah untuk nunggu LGX landing. Ada yang sudah menikmati LGX-nya karena sudah pada landing ke akun masing-masing. Ada yang memang nyerah karena merasa melakukan hal yang curang kalau menurut aturan mainnya. Apakah ada ya yang ketawa-ketawa karena melakukan kecurangan tapi landing? Mungkin bisa jadi ada ya. Maksudnya curang itu dalam hal ini melakukan penuyulan tapi landing ya. Mungkin bisa jadi ada. Ya, kali ini saya akan bahas tentang salah satu rekan kita yang sering berkunjung di Dev Channel yang katanya beliaunya sudah nyerah. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Legend Network. Aplikasi ini bikin wow ya. Ada yang bersemangat karena LG-nya sudah pada landing mulai sejak awal ya. Ada yang mulai gelisah. Karena belum landing ya, sudah awalnya tidak landing atau belum landing, terus melakukan proses banding tapi sampai sekarang belum landing juga itu ya. Terus ada yang masih semangat menunggu ya. Saya termasuk yang mana? Ayo nanti kita bahas terakhir ya. Saya yang termasuk yang mana kira-kira menurut Anda ya? Saya tadi pada saat perjalanan, saya baca-baca informasi tentang LGX. Nah, mau saya up sebenarnya nggak pas waktunya ya. Nggak pasnya gimana? Karena saya di jalan, nggak seru lah. Saya pas istirahat di tengah hutan juga, di situ juga tidak ada sinyal. Saya hanya bisa rekaman gitu aja ya. Saya akhirnya ambil proses rekaman, saya istirahat di situ. Makan bakso, sekali-kali lah. Ada yang bilang, sudah nggak fokus ke aplikasi penghasil cuan. Nah, coba dilihat intronya itu sebenarnya di channel ini bahasnya itu kuliner, jalan-jalan, bisnis itu macam-macam bro ya. Dikala saya bahas aplikasi yang lain, game atau apa, katanya sudah nggak fokus ke mining. Saya kan nggak fokus di mining memang ya. Saya tidak fokus di mining ya. Mungkin rekan-rekan biar tidak gagal paham aja ya. Mungkin karena saya sering ngupload tentang mining kripto atau apa, sehingga kesannya saya selalu bahas aplikasi tersebut. Sebenarnya saya suka kuliner, jalan-jalan, berhubung kemarin pandemi memang tidak boleh jalan-jalan dan tidak boleh melakukan olahraga atau musik yang massal. Makanya saya fokuskan sementara di aplikasi-aplikasi penghasil cuan. Oke ya, tadi saya up langsung ya tentang makanan itu, bakso. Akhirnya ada yang komen ya seperti ini, salah satu rekan kita yang sering berkunjung di Dev Channel. Nah ini ya, namanya kalau di YouTube Pemuda Bangladesh gitu ya. Komennya seperti ini. Nyerah Om Dev, Legend gak cair padahal gak ada sama sekali main curang. Bendera putih dia. Jangan kita lah yang nyebarkan bendera putih. Harusnya kan dari developernya. Kalau memang nantinya beliau nyerah, ya berarti ya, ya sudah, gak usah dipikirin. Saya jawab seperti ini. Kalau saya belum menyerah, tetap menunggu kecuali sampai ada keputusan ketok palu dari devnya. Karena yang saya tahu yang melakukan banding masih diproses. Itu yang saya tahu loh rekan-rekan. Nanti saya tunjukkan, saya tidak asal-asalan ya untuk membicarakan tentang informasi apa ya, aplikasi ya. Saya harus ada buktinya ya. Oke ya. Terus beliaunya jawab, iya emang Om, kayaknya masih ditangguhkan soalnya belum ada balasan email sama sekali mengenai penanganannya.
Tapi gimana ya, ngerasa ya udah. Berarti bukan rezeki kalau emang nggak len-len gitu ya. Itu statement dari rekan kita yang di YouTube bernama Pemuda Bangladesh ya. Kalau saya tetap menunggu rekan-rekan ya. Nggak tahu ya asumsi rekan-rekan gimana, saya tetap menunggu karena yang pertama, saya meyakini itu hak saya, gitu aja ya. Itu hak saya melakukan promo saya loh ya. Saya melihatnya saya ya, nggak tahu rekan-rekan punya asumsi sendiri-sendiri kan bebas. Saya melakukan promo sewajarnya seluruh rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan yang saya kenal ini ya. Baik Binetwork, Satoshi BTCS Mining, terus apalagi ya itu ya, Star Network, itu saya tarik semua loh. Yang sering ketemu saya loh. Ini bukan yang online loh ya nih ya, yang sering ketemu saya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya ya lebih banyak Satoshi BTCS Mining, lebih banyak Star Network ya. Karena memang rekan-rekan saya rata-rata sukanya yang mining-mining kripto-kripto gitu ya. BTCS Mining seneng, B-Network seneng ya. Saya ngomong apa adanya, dikala saya tarik di LGX ini bahkan enggak semua mau, tapi semua saya kasih tahu dan mereka rata-rata daftar. Dan ini saya lakukan setiap ketemu dengan siapapun. Selain saya online, ya di Facebook, ya di IG, ya, saya promokan. Dan di WA, apa ya, bikin status terus. Bikin status itu di WA itu orang nggak tahu tiba-tiba daftar. Tiba-tiba daftar aja. Saya taunya tiba-tiba daftar karena beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, bang ini gimana cara WD-nya bang? Rata-rata kayak gitu, berarti kan mereka daftar diam-diam. Dan salah satunya di YouTube ya, salah satunya di YouTube. Karena itu saya merasa hak saya, ya saya melakukan banding ya sesuai prosedural ya. Kita ikuti aja ya, karena dari pihak Legend Network menganggap bahwa karena banyaknya kecurangan dan ditemukan beberapa kecurangan, karena akhirnya ada keputusan kalau member di atas 100 referral itu ditandai gitu ya. Kalau merasa tidak melakukan kecurangan tersebut, boleh banding ya, gitu ya. Kenapa saya masih menunggu? Karena informasi tadi pagi saya lihat seperti ini rekan-rekan. Nah ini rekan-rekan, tiba-tiba Mak Beduntuk tanggal 9 Mei hari ini ya. Ini dari adminnya. Ini jam 5.25 ya, jam 5.25. Hai semua, pembaruan singkat, hadiah akan dikirimkan ke semua pengguna yang sah dalam 11 hari ke depan. Nah, ini yang saya bikin. Oh, iya, kita tunggu aja 11 hari lagi. Saya nunggunya 11 hari lagi. Saya langsung aja to the point ya. Kami memiliki beberapa terobosan besar sehingga ini bisa lebih cepat. Terima kasih semua atas kesabaran Anda yang berkelanjutan. Panggilan Telegram akan dijadwalkan besok pukul 3 sore UTC datang dan dengan beberapa pertanyaan menarik ini ya. Tiba-tiba Mak Beduntuk ternyata ini grupnya sudah bisa dibuka dan dibuka langsung cah, ada percakapan dan salah satu percakapan penting seperti ini rekan-rekan. Sebentar ya, saya carikan ya. Bagi rekan-rekan yang belum melakukan banding, kalau memang Anda tidak termasuk yang langsung masuk, Anda wajib banding. Seperti statement ini ya. Ada pertanyaan dari rekan kita ini ya. Ini ya. Halo kak, kok masih nol dolarnya belum bisa klaim ya? Kenapa gitu ya? Nah, ada yang tanya gitu ya. Akhirnya dijawab sama adminnya. Udah ajukan banding belum bang? Itu ya. Dijawab, belum bang, wajibkah? Dia tanya wajibkah? Dijawab sama adminnya. Wajib bagi yang belum menerima tokennya dari rewards referral. Jadi Anda yang merasa belum menerima reward referral, wajib melakukan banding. Wajib hukumnya. Ini bukan dari saya loh ya, dari adminnya ya. Terus ada yang bilang, saya sudah ajukan banding tapi masih belum ada tindak lanjut dari admin. Gimana ini Min? Bisa dibantu? Dijawablah sama adminnya seperti ini. Ya. Oke ya. Tulisannya ini. Hai semua, gambaran singkat tadi akan dikirimkan sama seperti tadi. Jadi intinya kita tunggu aja 11 hari ke depannya. Ini kalau dibuka apa ya kira-kira? Kita klik ya di sini. Nah, sama ya kayak tadi ya. Fokusnya di sini. Jadi siapapun yang sudah melakukan banding, ya, yang kemarin pada saat akhir bulan April belum landing tanggal 27 itu ya, tanggal 26 atau 27 itu ya. Anda lakukan banding, setelah Anda lakukan banding, ini kita tunggu aja 11 hari ke depan. Gitu ya rekan-rekan.
Kenapa kok saya masih menunggu? Karena saya pertama melakukan banding, yang kedua informasinya seperti itu tadi. Kita tunggu 11 hari ke depan dari sekarang. Berarti tanggal berapa? Ya kurang lebih tanggal 20 lah. Lah ya, sekarang kan tanggal 9, kalau 11 hari lagi kan tanggal 20 ya. Jangan dipres juga ya, karena beda lah, beda berapa jam ya, kita dengan mereka kan beda berapa jam, yang ahli-ahli per jaman ini. ya, yang sering-sering ke luar negeri tahu lah ya, beda berapa jamnya. Kalau saya nggak tahu, yang jelas saya tunggu aja ya, sampai ada informasi-informasi yang paling akurat ya. Kalau memang dari aplikasinya belum ada informasi, ya kita lirik-lirik aja ke Telegram, terutama informasi yang langsung disampaikan oleh adminnya, jangan yang lain. Itu ya rekan-rekan, informasi singkat dari saya. Mudah-mudahan ini rekan kita tadi yang pemuda Bangladesh atau mungkin rekan-rekan yang lainnya belum landing dan sudah melakukan banding, yuk kita sabar, tunggu 11 hari lagi lah. Mudah-mudahan sebelum 11 hari sudah ada informasi. Mudah-mudahan kalau ataupun 11 hari nanti nunggunya sampai 11 hari, ya sudah kita tunggu aja sudah. Yang penting kita sudah melakukan banding kan. Nah bagi Anda yang belum melakukan banding, segera lakukan banding kalau memang reward referral Anda belum Anda terima di akhir bulan kemarin ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.